bagaimana Anda merumuskan siapakah Allah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda. Siapa Allah bagi Anda akan menentukan sepak terjang hidup Anda. Pengakuan Anda terhadap siapakah Allahmu akan menentukan kualitas hidupmu. Daud pernah mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Siapa Allah bagi Anda menentukan kualitas hidup Anda. Seberapa jauh Anda mengenal Allah. Kalau Yesus sekarang bertanya kepada Anda, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut pengajaran orang tidak cukup. Menurut teologi orang tidak cukup. Anda harus punya perjumpaan pribadi dengan Allah, sehingga Allah menjadi pribadi yang menyatu dengan hidup Anda, dan disitulah Anda mengalami hal yang luar biasa. Pemahaman Anda tentang siapakah Allah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda. Bisa enggak pada akhirnya Anda memenuhi tugas-tugas ilahi yang sudah Allah tetapkan? Keberhasilan, kesuksesan, maksimal atau tidak hidup Anda tergantung dari sikap hidup Anda.